Kalau engkau dicintai sama Allah Azza wa Jal, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Idza ahabballahu al-'abda," nada Jibril, kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan memanggil Jibril. "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu." Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, Jibril, engkau cintai dia. "Fa yuhibbuhu Jibril." Maka Jibril, malaikat yang paling mulia, itu mencintai ini orang. "Fayunadi Jibril fi ahli sama." Kemudian Jibril menyeru di penghuni-penghuni langit, mengatakan kepada mereka, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu." Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, "fa ahibbu." Kalian cintai fulan. Bayangin ya, malaikat-malaikat yang menghuni langit itu, yang jumlahnya tak terhingga, yang langit itu merintih karena beratnya beban yang dia emban dengan banyaknya malaikat yang ada di sana beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mereka semua cinta kepada fulan. "Fayuhibbuhu ahlus sama." Penghuni langit cinta sama dia. "Fayudha'u thumma yudha'u al-qabulu lahu fil ardi." Kemudian diletakkan orang ini jadi diterima di muka bumi. Disenengin orang ya, bukan karena syahwatnya, tapi karena perilaku.